Boy.
والشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس Thank you.
说你回购或者是那个回购的情况，然后比如说卖的就是之前是他的手机，我说你说运营。
bahawa Nabi Yusuf tidak pernah berkeinginan terhadap perempuan itu. Kerana dengan melihat tanda dari Tuhannya, maka Yusuf telah pun tercegah dari awal dengan dalil bahawa huruf laulah adalah huruf yang mencegah dari satu kerana ada di satu yang lain. Dan jawapan daripada huruf laulah itu memang serap dan berasa harap dibuang. Jika kita nak jelaskan sekali maksud laulah ra'abul halabi itu, maksudnya sekiranya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, dia akan berkeinginan kepada ini dan berkehendak untuk melakukan satu perbuatan haram dengan ini. Kerana firman Allah Ta'ala wa hamma biha itu menunjukkan hal itu. Sama lah kalau kita sebut perkataan aku berniat untuk membunuhnya sekiranya aku tidak takut pada Allah. Faham tak ya? Kalau aku tak takut pada Allah, aku dah bunuh, aku tahu tak. Jadi maknanya buat bunuh tak berlaku kerana takut pada Allah. Dia fungsi bahasa Arab disebut laulah kalau kita lihat. Maka maknanya sekiranya aku tidak takut pada Allah, aku akan bunuhnya. Tapi bukan aku takut pada Allah, aku tidak membunuh, maka buatan bunuh tak berlaku langsung. Jadi ini maksudkan yang kata Alhamdulillah itu adalah bisikan-bisikan jiwa, kecondongan untuk melakukan perbuatan seksual yang tadi sesuai dengan tabiat manusia. Ada kecaman dari sudut syariat, maka tidak dikatakan bagaimana boleh seorang nak dibuka nak untuk buat maksiat dan berniat melakukannya. Memang tidak berlaku perkara tersebut sebenarnya. Jadi perkataan semua ini kalau kita faham dengan lebih lanjut, jelaskan dalam hadis yang kita buat hadis ini, kita pulangnya lagi kepada syariat bahawa Allah Ta'ala telah begitu selama untuk berkendak 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 untuk berkendak
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kami. Kita mana?